satu ini gimana, Pak? Ya, jadi memang seperti kita ketahui bahwa varian Omicron itu memang penyebarannya lebih cepat dari varian Delta dan lainnya. Untuk itu kami minta warga Jakarta tetap hati-hati, tempat yang terbaik berada di rumah, tidak perlu keluar rumah ya. Terlebih yang para orang tua yang lebih dari 60 tahun, anak-anak di bawah 9 tahun, jadi kami minta tetap berada di rumah ya. Kecuali yang memang ada tugas atau sekolah. Iya, jadi nanti kalau ada penyebaran varian baru ini, tentu ada beberapa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan dan ketentuan. Di antaranya bisa saja dilakukan lockdown lokal ya di tempat-tempat tertentu. Ya. Nanti kita akan tindak lanjut lagi. Kita akan lihat situasi dan kondisinya sesuai dengan fakta dan data yang ada. Prinsipnya semua bekerja yang terbaik ya. Memastikan warga agar tidak terpapar virus. Pak, gaji dan tunjangan DPR, Pak. Anggaran naik, Pak. Ya, anggaran DPRD ya, semua itu dibahas di DPRD ya, dan terus dibahas juga di Kemendagri. Nanti kita lihat hasil pembahasan di Kemendagri ya, nanti akan diumumkan. Ya. Kenaikan itu relevan nggak, Pak, dengan kondisi ekonomi warga? Iya, tentu kenaikan dimungkinkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan inflasi seperti dengan UMP, tapi juga harus dilihat situasi dan kondisi.